Nah, kali ini sudah ada event baru. Dan ini sepertinya event khusus untuk Valentine. Dan kemarin sudah rilis card Valentine. Nah, sekarang ini akan ada penan Valentine. Nah, jadi di sini ada tunggu sebentar. Oh, ada 4 ya. Ada 4 penan Valentine yang dirilis sama GM. Yaudah, kita coba dulu buka kulkas. Jadi ada beberapa barang di kulkas yang bisa dipakai. Semoga dapat material setidaknya satu atau dua. Lumayan buat ngurangin dia habisnya DM. Iya, masih sampah. Sampah lagi. Iya, terus sampah lagi. Wah, habis ini selesai. Sampah sudah habis. Coba. Masih rapi, ya. Ada juga. Jadi ini sih pengen lebih mencar drawing ya. Dari dulu pengen drawing sama jumping juga boleh sih, ya yang penting ada dan kan lah bebaskan. Iya, dapat satu hati. Oke, mantap. Masih sampah. Iya, dapat, mantap. Sampah lagi. Harus ini. Ya, sampah lagi. Kali ya dapat pas. Jadi udah ada 3 material. Baru 3. Masih sampah lagi. Oke. Habis dulu sampah-sampah. Material yang keluar dari gratis ini. Ya, art. Ya, art. Wah, lanjut lagi. Gak dapat. Oke, dapat 2 tas. 2 koper. Ya, sampah lagi. Lagi-lagi sampah. Ya, 3 koper. Oke, untuk koper sudah cukup. Sudah juga. Ayo hati lah. Hati kurang 2 lagi. Kita kotak dari ratusan yang dulu. Oke, pulang dulu. Ya, dapat lagi. Sampah lagi. Sampah lagi. Ya, sampah terus. Sama di sampah terus. Nah, kita baru perhatikan dulu. Nah, ada tambahan material. Mau dari listrik. Belum ada tanda-tanda tambahan material ini. Ada kira art, kita dapat koper lagi. Mana item lain, material lain yang keluar. Untuk ini buang-buang jangan kita banget ya. Nyarinya kita sayang banget. Gak coba di start candy.
Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.